Prabu Kesang Studio mempersembahkan Lintas Sejarah Legenda Seni Adat dan Budaya Nusantara. Dataran Tinggi Dieng. Di balik panoramanya yang indah tapi menyimpan sumber keganasan alam yang menjadi bencana bagi para penghuninya, yang sewaktu-waktu bisa muncul letusan gunung api dan juga tanah longsornya, dan menjadi sebuah kenangan pilu yang tak terlupakan. Hilangnya sebuah desa beserta penduduknya dalam satu malam. Di dataran tinggi Dieng, tepatnya di bawah lereng Gunung Pengamun-Namun, yang penduduknya berkecukupan dari hasil panenan sayuran yang berlimpah, karena ditunjang dari tanahnya yang sangat subur sekali. Dan dari hasil panen tersebut, tiap malam digunakan untuk berfoya-foya, berjudi dan mabuk-mabukan, serta prostitusi makin marak tanpa mengenal batas. Seolah merupakan hal yang wajar dan merasa tidak melanggar norma-norma kehidupan manusia beragama. Itulah Dusun Legetang yang sekarang areal ini berada di wilayah Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Bermula pada hari Sabtu malam Minggu. Di malam itu suasana Dusun Legetang gelap mencekam. Hujan deras mengguyur dusun itu bagaikan ditumpahkan dari langit, diiringi badai petir tanpa henti. Keadaan yang demikian tidak berpengaruh bagi kebiasaan tabiat penduduk Legetang. Dengan menikmati hasil panen yang berlimpah, sampai larut malam foya-foya jalan terus. Perjudian dan mabuk-mabukan serta pentas lengger yang berujung dengan perbuatan maksiat pun tetap berlangsung. Irang-irang larut malam pun bergeser, tepat Minggu dini hari, tanggal 17 April 1955 Masehi, bertepatan dengan 24 Syakban 1374 Hijriah. Saat penduduk desa sekitar keadaan tenang menikmati istirahatnya,
Dusun Degetan tetap sibuk dengan foya-foyanya. Saat itulah dentuman keras menggelegar, terasa getarannya sampai ke beberapa desa di sekitarnya. Tapi karena suasana gelap, tak ada penduduk satupun yang berani keluar rumah. Setelah pagi hari mulai terang, penduduk desa sekitar mulai keluar rumah. Dan betapa terkejutnya dengan apa yang terlihat dalam pandangan matanya. Puncak gunung Pengamun namun telah sirna dan nampak seolah terbelah. Dan dusun Legetang yang berada di lembah pun ikut tiada. Lembah hilang berubah menjadi bukit kecil yang di bawahnya terkubur dusun Legetang bersama 332 penduduknya dan 19 orang pendatang yang pada malam itu berada di dusun Legetang. Demikian sekilas hilangnya dusun Legetang dalam satu malam. Terima kasih.